Okey. Kepada kawan saya, sahabat saya, saya sentiasa mendoakan dia melakukan kebaikan dan saya mengharapkan rakyat Malaysia semua doakan yang baik-baik. Semoga ya, bila kita melakukan orang yang baik, dia akan melakukan kebaikan. Dan bagi saya, semua orang melakukan kesalahan. Untuk sahabat saya, Sajad, saya pun tak nak ulas banyak-banyak ya, sebab bagi saya, apa yang dibuat itu adalah tindakan dia dan saya yakin orang kata dia lebih matang dan saya tidak memenangkan mana-mana pihak. Kita doakan dia akan kekal menjadi seorang orang kata orang beragama Islam. Apa pun lakukan kebaikan dan saya yakin dia seorang yang baik lah. Kita doakan sama-sama yang baik. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan rakyat Malaysia doakan dia, dia akan menjadi orang lebih baik. Betul tak? Datuk kan jiran dia serupa ni macam mana? Datuk tolong tengokkan ke? Dan apa yang saya nak share, saya tak nak ulas banyak. Saya hanya boleh katakan kita doakan yang baik-baik. Sebab saya yakin ya, bila kita ramai orang yang mendoakan di atas kebaikan, lebih banyak lagi kebaikan yang telah buat. Datuk lama dah ke? Tak berhubung dengan dia? Secara ini memang saya tak berhubung dengan dia dah lama dan saya sendiri terkejut dengan apa yang berlaku. Cuma saya memohon untuk kita rakyat Malaysia beri ruang kepada dia. Biar kerajaan sendiri yang buat keputusan, jangan jahri, jangan kutuk dia sebab kita tak tahu apa sakit dia, apa yang dia alami. Saya sebagai kawan lama dia, sahabat dia, sentiasa mendoakan kebaikan apa yang dia buat. Yang buruk biar dia dengan Tuhan. Kita sebagai manusia jangan judge buruk orang, kita sendiri ada keburukan. Kalau kita kata orang tu jahat, kita pun ada jahat kita. Jadi saya tak menangkan siapa kat sini dan saya sendiri tak berhubung dengan dia dan banyak sangat soalan tu ditanya kepada saya. Dan Kelly juga, saya bukan dia bising saya nak sharekan benda ni. Saya hanya doakan dia baik. Saya tahu dia di mana berada dan saya kalau dekat tempat dia memang saya sedih, saya memang takut. Tapi kalau itu yang terbaik buat dia, apa yang dia buat, kita orang kata sama-sama nakkan dia jadi orang yang baik je lah. Itu je. Datuk, okay.